Sebuah video yang memperlihatkan tentara Rusia diduga menjarah bank dan toko kelontong di Ukraina viral di media sosial. Video viral tersebut beredar di tengah pertempuran Rusia dan Ukraina yang hingga kini semakin memanas. Pertempuran Rusia dan Ukraina juga telah menewaskan ratusan orang hingga menjadi perhatian dunia. Bahkan baru-baru ini beredar di media sosial aksi militer Rusia yang menjarah toko kelontong di Ukraina. Tak hanya itu, mereka juga diduga membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, video yang beredar di media sosial Twitter terlihat para militer Rusia menjarah toko kelontong milik Ukraina. Dalam video tersebut, terlihat tentara Rusia dengan bersenjata lengkap mengambil barang dari supermarket Ukraina. Namun, insiden tersebut tidak terlihat jelas di mana keberadaannya. Sementara Newsweek yang pertama melaporkan kabar ini masih memverifikasi detailnya. Sementara itu, ada video lain yang memperlihatkan tentara Rusia membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Menurut reporter Alek Lun, dalam cuitannya terkait video di Twitter tersebut, ia menduga bahwa tentara Rusia tersebut mencuri brankas. Kejadian tersebut berlangsung setelah Amerika Serikat dan sekutunya bermanuver untuk memangkas bank-bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT pada Sabtu 26 Februari 2022. Hal tersebut merupakan sanksi terbaru yang diberikan kepada Moskwa karena melanjutkan serangannya terhadap Ukraina. Atas dua insiden tersebut, para pemimpin Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, dan Amerika Serikat dalam pernyataan bersama meminta pertanggungjawaban Rusia. Tak hanya itu, mereka juga meminta secara kolektif memastikan bahwa perang ini merupakan kegagalan strategi bagi Vladimir Putin. Mereka juga mengumumkan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Bagaimana menurutmu mengenai konflik Rusia dan Ukraina yang menyita perhatian dunia? Tulis komentarmu ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!